kami ingin sampaikan bahwa benar ya, saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan, dan saat ini sudah meningkatkan proses penyidikan. Jadi sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tentu menaikkan proses penyidikan ini karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat sehingga dikaitkan pada putri saya ya. Putri saya memang sekarang sedang berada di luar negeri karena sekarang sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Double Degree yang berada di Australia. Dan putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram. Jadi apabila ada foto-foto yang bersifat fashion dan apa itu lumrah, jadi bisa mengikuti kehidupannya sendiri. Selanjutnya foto-foto tentang diri saya ya, sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain gitu. Nah, saya di sini sudah melaporkan kepada KPK ya, pembawa niat-niat membuat berita yang menghubungkan pada anak saya. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya ya. Gambar bukan anak saya, dikaitkan dengan anak saya dan bukan saya. Itu sebuah fitnah yang sangat keji ya, dan itu sudah sangat kepada KPK. Itu saya